زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تعويل ما لم تستع عليه صبرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سيدنا جماعه جمعه yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran bagi kita semua karena Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Zulhijjah dan insyaallah besok kita memasuki tahun yang baru. Dan tentunya bukan persoalan tahunnya yang baru, tetapi apa yang mesti kita benahi di tahun yang akan datang. Dan tahun yang lalu masih ada program-program ataukah ibadah-ibadah yang telah terlupakan. Mari kita sungsung bersama di tahun yang baru nantinya lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang kami tadi bacakan salah satu dialog antara Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam. Dalam pencarian keilmuannya, Nabi Khidir alaihi salam memberikan pelajaran penting kepada Nabi Musa alaihi salam. Namun di tengah-tengah perjalanannya, ada sebuah tembok yang Nabi Khidir alaihissalam robohkan. Dan ternyata di balik tembok itu ada sebuah kanzun. Kanzun itu adalah sebuah lempengan yang terbuat dari emas. Salah satu sahabat Rasulullah, yakni Utsman bin Affan, meriwayatkan sebuah azhar bahwa di dalam lempengan itu terdapat tulisan. Dan ini juga bisa menjadikan sebagai motivasi bagi kita, sebagai muhasabah di akhir tahun. Apa tulisan di dalam lempengan tersebut? Yang pertama kata Utsman bin Affan, "Ajibtu liman 'arafat dunya faniyatun." Saya heran, orang tahu bahwa dunia ini akan hancur. Dunia ini tidak abadi. Dunia ini akan binasa semuanya.
yardabu fiha, akan tetapi masih banyak orang yang mencintai, masih banyak orang yang memprioritaskan yang bernama dunia tersebut. Padahal Rasulullah sudah berpesan kepada kita, kun fid dunia, jadilah engkau sekalian di dunia ini ibarat sebuah musafir, hanya sementara saja sebagai tempat persinggahan. Dan jadikanlah dunia ini sebagai ladang pahala untuk menuju ke akhir. Yang kedua, tulisan yang terdapat pada lempengan tersebut, wa ajiktu liman arafal maut wa huwa yadah. Saya heran, banyak orang yang mengetahui bahwa dia akan mati, dia akan meninggalkan segala apa yang telah dia dapatkan selama hidup di dunia. Orang yang dicintai, harta yang telah setengah mati dia kumpulkan, semua akan dia tinggalkan. Dia tahu, bahkan dia paham. Dan tidak sedikit dari diantara kita banyak yang hafal ayat-ayat tentang kematian. Bahkan sering menasihati, bahkan sering mendengarkan nasihat-nasihat tentang kematian. Wahuwa yadhak. Akan tetapi masih banyak juga diantara mereka yang hanya sekedar tertawa saja. Menganggap bahwa hidupnya ini istilahnya diberikan umur yang panjang kepada Allah. Padahal tidak ada yang bisa menjamin kapan dan di mana kita akan dijemput oleh Allah. Umur yang Allah berikan kepada kita sangat singkat. Maka gunakanlah dengan sebaik mungkin. Yang masih muda jangan mengatakan, Ustaz, umur saya masih panjang. Pengalaman masih sedikit. Kapan antum mau masuk ke dalam masjid? Apakah nanti ketika dibalut kain kafan dan berada di depan Pak Imam? Na'udzubillah min zalik. Padahal Allah tidak minta banyak kepada kita. Semua akan dikembalikan kepada kita nantinya. Bahkan hidup kita akan jauh lebih berberkah ketika selama kita berusaha senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajib liman arafa annal umura bi aqdari wa huwa yaqtamil fawat. Saya heran, banyak orang yang tahu bahwa segala urusan telah ditentukan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah. Wa huwa yaqtamil fawat, akan tetapi masih banyak di antara mereka yang menyesali, bahkan mengingkari takdir yang Allah gariskan. Bahkan kadang kita menyalahkan Allah. Ya Allah, saya sudah lama sholat, saya sudah lama berdoa, mengapa engkau tidak ijabah doa saya? Ini salah satu pertanyaan jamaah saya. Dia mengatakan begini, Ustaz, hari ini saya sudah berhenti sholat. Saya tanya, Wonim kenapa berhenti sholat? Dia bilang, saya ini sudah lama sujud, Ustaz. Capek saya sholat. Hitam dahi saya gara-gara sujud. Lutut saya ini sudah gemetaran, Ustaz. Malam saya tahajud, pagi saya sholat duha. Apa yang Allah berikan kepada saya? Makin hari saya makin susah. Usaha saya bangkrut. Apa yang terjadi, jamaah sekalian? Saya mengatakan kepada beliau, kira-kira kau sholat untuk apa? Karena saya pernah mendengarkan Ustaz begini, kalau kita sholat tahajud, Allah berikan jalan keluar. Kalau kita sholat duha, Allah berikan kita rezeki. Berarti itu yang dijadikan tujuan utama, Pak. Artinya tidak ikhlas melakukan ibadah. Artinya apa yang terjadi? Niatnya salah. Dia ingin sholat duha. Supaya apa? Supaya dia kaya. Padahal yang membuat kaya kita itu adalah Allah. Bukan sholat duhanya. Sholat duha hanyalah perantara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi, jawab sekalian? Allah yang minta kepada kita itu sangat sedikit yang minta. Sangat sedikit yang Allah harapkan kepada kita. Kalau kita mau lebih mendekatkan diri kepada Allah, jaminannya, ya ja'allahu makhraja, Allah kasih kita jalan keluar dari setiap urusan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan berkah yang tak disangka-sangka. Allah berikan rezeki tak disangka-sangka dan diduga dari mana datang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya di lempengan tersebut terdapat tulisan, wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yajma'u mala. Saya heran banyak orang yang tahu bahwa harta ini akan dihisab. Harta ini akan dipertanyakan oleh Allah. Dari mana dan dikemanakan harta itu? Tetapi masih banyak orang yang hobinya hanya sekadar mengumpulkan harta. Allah tidak melarang
kita mencari harta. Bahkan ketika selesai sholat diabadikan dalam Al-Quran, fantasyiru fil ardh, silahkan cari rezeki di mana saja kita berada. Tidak melarang seberapapun harta yang kita miliki. Tapi ingat, harta itu cuma titipan dari Allah. Makanya silahkan cari ladang untuk menuju ke akhirat. Cari amal-amal jariah, misalnya nyumbang ke masjid, sedekah kepada sesama dan lain sebagainya. Yang terakhir di dalam lempengan tersebut, wajib tuliman arafan nar wa huwa yadhab. Banyak orang, dan saya heran, banyak orang yang tahu bahwa neraka itu ada, pasti diberikan kepada orang yang berdosa. Wa huwa yadhab, tetapi masih banyak yang hobi melakukan sebuah kesalahan. Wajib tuliman arafal jannah yakinan, dan saya heran, banyak orang yang tahu tentang surga, dan bahkan dia yakin, wa huwa yastarih di dunia, akan tetapi masih lebih menyenangi dunia. Dan yang terakhir, wajibtu liman arafa syaitan aduan. Saya heran banyak orang yang tahu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Fa'ata'uhu, akan tetapi masih banyak yang menurutinya. Masih banyak yang mengikuti langkah-langkah syaitan dan sebagainya. Jemaah yang kami muliakan, apa yang terdapat dalam lempengan emas tersebut menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa insyaAllah selagi Allah memberikan kita kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Bukan Allah tidak ingin menjawab kita punya doa. Tetapi pertanyaan saya, kita kan selalu minta yang terbaik kepada Allah. Pertanyaannya, pernahkah kita juga berikan yang terbaik kepada Allah? Apakah kita sholat datang dengan tepat waktu? Saya ambil contoh, Pak. Mohon maaf, ini berat kami sampaikan. Hari Jumat, hari diterimanya doa. Dan kita paham itu. Biasa dengarkan ada di siang. Biasa kita dengarkan ceramah ustaz, kiai dan lain sebagainya. Tetapi masih banyak dari saudara-saudara kita mengabaikan hari Jumat. Dan bahkan nanti mau masuk ke dalam masjid kalau istilahnya sudah diiqamah. Itu sungguh istilahnya kerugian besar bagi kita jamaah sekalian. Makanya benahi kita punya ibadah. Kalau mau berikan terbaik kepada Allah, berikan juga yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وجميع أهله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحجاج اللهم طول عمرنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
وَالْبَغِيَّةُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.